Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, tingginya curah hujan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, dini hari hingga Selasa pagi mengakibatkan ratusan rumah warga di Kafling Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Meski tidak terlalu dalam, namun di sejumlah titik kedalaman banjir ini mencapai 70 hingga 8 cm. Kondisi rumah warga di Kafling Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak Selasa pagi terendam genangan. Banjir yang merendam permukiman warga di Kafling Buaran ini merupakan banjir yang keenam kalinya sejak awal tahun. Terlihat ketinggian air yang menggenangi permukiman penduduk ini bervariasi, antara 50 hingga 80 cm. Ironisnya, meski menjadi daerah langganan banjir, namun tidak ada satupun pompa penyedot air yang didatangkan petugas untuk mengurangi debit air. Selain curah hujan yang cukup tinggi, drainase yang buruk dituding menjadi penyebab utama banjir.